Lanjut, Pak. Kabelnya diuruk, jadi tamannya harus dibongkar. Nyari kabel yang diuruk. Oke kawan, sekarang kita posisinya setting jam waktu sekarang. Sekarang jam 9.17 ya. Sekarang jam 9.17. Sebelumnya kita atur dulu harinya. Sekarang hari Kamis, posisi hari Kamis jam 9.17. Berarti kalau hari ini clock dipencet, week-nya ini week-nya hari. Ini ada tulisan Monday, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Kamis. Terus jamnya sekarang. Jamnya jam 9.17. Ini masih belum tersetting sekarang jamnya. Jam 9. Terus ini menitnya. Ini jangan lupa dipencet clock ya, kawan ya. Ini menitnya. Ini menitnya sudah ada di 18. Terus kita lepas. Setelah itu kita mau kita pakai untuk lampu taman ini. Jadi kita setting timernya langsung. Kita tombol timernya aja. Timer kita tombol. Ini kan. Setelah itu kita pastikan tiap harinya. Kita setting harinya dulu. Soalnya ini mau kita setting di hidup jam 6 malam, mati jam 6 pagi. Setiap hari. Nah, ini kita week-nya dulu. Nah, ini. Kita week satu ini. Nah, ini satu minggu kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini posisi on ya. On-nya berarti kita atur on-nya di jam 6 sore. Berarti jam 18. Langsung aja horse. Ya. Harusnya kita pencet. 14, 15, 16, 18 ya. Oke, sekarang timer ini. Timer lagi kita pencet. Untuk matikan, ini kan hidup ini, on. Nah sekarang kita matikan. Matikannya jam 6 kan, pencet timer lagi. Setelah timer, kita pencet harinya lagi, weeknya lagi, selama 1 minggu. Nah ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah, nah, dipencet beberapa kali, ini 1 minggu udah. Ini off ya, offnya tadi berarti jam 6 kita settingnya. Jam 6 pagi, oke. Ini semua udah terset setting. Ini jangan lupa dari posisi auto ya. Nah ini langsung setelah itu kita clock. Nah, sekarang hari Kamis jam 9.20. Ya. Tapi ini posisi auto nanti udah ini posisi udah nyalain nanti. Oke kan. Thank you.